Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait berapa lama satu hari di planet Merkurius. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Merkurius bergerak mengelilingi matahari setiap 88 hari, melakukan perjalanan melintas ruang angkasa dengan kecepatan hampir 47 km per detik. Ini lebih cepat daripada planet manapun. Merkurius berputar perlahan pada porosnya dan menyelesaikan satu rotasi setiap 59 hari bumi. Namun, ketika Merkurius bergerak paling cepat dalam orbit elips mengelilingi matahari, atau dan paling dekat dengan matahari, setiap rotasinya tidak disertai matahari terbit dan terbenam seperti kebanyakan planet lain. Matahari pagi tampak terbit sebentar, terbenam dan terbit kembali dari beberapa bagian permukaan planet. Hal yang sama terjadi sebaliknya saat matahari terbenam di bagian permukaan lainnya. Satu hari matahari di Merkurius atau satu siklus siang malam penuh sama dengan 176 hari di bumi atau selama 1408 jam. Sumbu rotasi Merkurius hanya miring 2 derajat terhadap bidang orbitnya mengelilingi matahari. Yang artinya Merkurius berputar tegak sempurna sehingga tidak mengalami musim seperti yang dialami banyak planet lain.